Hey, halo guys, halo Sobat Fitnah. Ketemu lagi sama aku di channel RTB Clip. Jadi di video kali ini guys, aku mau gacha. Kita ceritain dikit guys. Kita mau gacha skin Harley Quinn. Skin Harley Quinn, karena hadiahnya dapat aja disini guys. Oke, banyak yang kita belum punya juga ya. Oke, kita lihat berapa dapat untuk skin ini guys. Apakah kita hoki? Ada yang bilang sekali putar dapat 4 kali putar. Coba nih. Kita teori putar satu dulu guys. Aduh. Lumayan guys. Coba habis itu teori 10 guys ya. Kok enggak dapat guys. Waduh, 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 waduh. Mulai habis nih nampaknya ya guys ya. Oke, kalau misalnya 10 1 kali 40 berarti 10 400 guys. 440, Hah? 1 kali putar 40 guys. Kalau 10 kan 400 harusnya kan. Wah, ini salah itu apa gimana kita guys? Nih, 1 kali putar nih kan. Itu sama dengan 40 guys. Nah, kalau misalnya 10 kan 400 tambah 1 440, malah untung 1-1 ya. Oke. Okay. Oh, nggak dapet cok. Kampretos momentos. Oh, itu pakainya buat itu guys. Yaudah, coba kita sekali 500 ya. Wah, anjir, gak dapet dong. Cuma gak bisa, kita gak bisa nentuin sendiri ya. Misalnya kita mau gacha berapa gitu, gak bisa guys. Wah, ini kalau gak dapet lagi gak tau sih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dong. Dengan teori bismillah dapat guys ya. Jadi teorinya tuh nggak usah dipencet guys. Teorinya tuh nggak usah dipencet, biarin dia keluar satu-satu kotaknya guys. Dapat skin Harley Quinn ya. Kita ngabisin 2000 GS ya. Oke. Banyak juga ya. 2000 GS guys. Oke. Kita langsung pakai guys ya. Kita langsung pakai skinnya, palunya, kostumnya. Oke. Wajahnya love doang guys. Oke, udah. Emang ada kostum yang baru juga kita dapat ya. Lumayan dapat dua kostum guys. Tunggu bonus lah ya. Mana tadi nih Harley Quinn. Wajahnya lebih enak pakai ini guys. Nah, lebih cute ya. Tuh kayak ini. Nah, ini bagus sih guys, lebih ini aja. Oke, udah dapat. Kita kasihin warna. Mana warna? Kita kasih warna pink kah, merah, biru, pink aja kali guys ya. Oren, pink bagus guys. Kalau merah, pink sama merah bagus cuy. Pink aja deh, merah deh, bagus merah cuy. Oke, jadi kita menghabiskan sekitar 2000 ya, 1800 gitu ya. Jadi teorinya itu gacha 1-1 dulu, habis itu gacha 5, 10-10-10, habis itu yang terakhir, yang keempat atau yang ketiga itu nggak usah, yang ketiga itu nggak usah dipencet guys. Tapi itu nggak berlaku ya, belum tentu berlaku di semua akun ya. Cuma saran aku sih, kalau mau gachanya bagusnya di gachanya itu kayak gini, nggak usah diklik guys. Emosi. Ini pasti dibuka, gak usah diklik guys, biarin dia keluar satu-satu, tung gitu, lebih greget aja sih. Oke lah, itu aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys, akhirnya kita udah dapat ya. Nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.